Trading View pakai chat apa? Mal Wanda. Wanda dengan FX. Salam Mal. Waalaikumsalam. Jom kita tukarkan kepada background number dulu. So, bila background number yang macam ni, 1903.58, kita akan tukarkan kepada 04.00. Okay. So, dekat sini, ambil. Ini tukarkan kepada 5. Dekat sini, 2. Dekat sini, ini adalah poin-poin yang penting eh. Kejap lagi Mal akan explain satu persatu. Okay, step yang pertama, sama macam weekly tadi. Cari SNR. Menggunakan 4 pattern, kita dah dapat. So, dekat sini memang korang akan pening sikit lah. Ke korang nak Mal fokus dekat bahagian atas ni je? Dekat sini je. Boleh tak? Mal fokus dekat sini boleh? Dekat sini je. Yang bawah ni tak perlu, boleh tak? Nanti korang pening. Ini buang. Ini buang. Boleh tak? Wanda dengan efek. Tukar colour bang. Alamak, tak boleh tukar lah. Mal tak selesa kalau colour lain. Kejap lagi kita akan explain satu persatu. Sekejap. Sekejap, Mal screenshot eh. Boleh, atas je. Semua bang. Okay, ni. Nampak tak? Dekat sini korang tengok, dekat sini. Dekat tepi ni korang tengok. Ini adalah weekly. Ini adalah daily. Weekly, daily, daily, daily. Okay? Mal, tanda zone tengok bentuk V dan A ke? Tak. Tanda zone ada cara tanda zone macam mana. Ini hanya SNR ataupun key level. Key level ni bermaksud SNR-SNR yang korang tanda daripada weekly dan daily ni adalah tempat korang betul-betul kena alert. Bila dia sampai, korang dah tahu nak buat apa. Terima kasih. Bagi gift, terima kasih. So, dekat sini, Mal nak korang kena faham, korang faham di mana if dia sampai dekat SNR-SNR korang ni, korang dah tahu dia nak buat apa dah. So, contoh sekarang, price berada dekat sini. Price berada dekat sini. Kalau dia sampai dekat sini, korang dah tahu dekat sini ada level untuk korang sell. Dekat sini pun level untuk sell. Kalau dia pergi ke bawah, sini, buy, bawah ni pun buy juga. So, korang dah tahu dah, pergerakan market itu sebenarnya adalah satu sideways sahaja. Satu sideways sahaja. Kenapa penting sangat buat penandaan SNR ni, Mal? Okay, ini adalah step yang pertama dan step yang kedua. Step yang pertama berada pada dua time frame. Minta maaf. Okay, yang pertama, kita dah selesai. Kalau kita pergi yang kedua, korang okey ke tak? Mana Mal punya ni tadi? Kalau kita pergi yang kedua, korang okey ke tak? Sebab yang pertama tadi, kita hanya nak weekly, daily, penandaan SNR. Itu sahaja yang kita nak. Okey, okey je. Lagi. Okey, alright. Jom. Kita masuk kepada H4. So, dekat H4, baru kita buka kepada candlestick. Kenapa dekat H4 baru buka kepada candlestick, Mal? Sebab dekat H4 ni adalah kita nak hanya monitor. Kita hanya melihat candlestick dia closing dekat atas ataupun dekat bawah kita punya SNR ni tadi. Candlestick H4 dia closing atas ataupun di bawah. Barulah faham bila Sifu cakap belum sampai daily. H4 kalau hijau pula. Tak. H4 berbeza. H4 dia tak sama macam step yang pertama tadi. Step yang pertama tadi kita nak tahu direction dia nak pergi mana sahaja. Apa beza H4 dengan H5? H5 mana ada? Okay. So, yang pertama kita dah selesai dekat sini. So, yang kedua, H4. Kita hanya melihat kepada candlestick. Kita nak tengok 2 ke 3 candle close di atas ataupun di bawah SNR yang
ditanda dari weekly dan daily. Mal bagi benda yang simple eh. Harap korang tak pening eh. Harap korang tak pening eh. Tiga kedua candle yang close di atas ataupun di bawah SNR yang ditanda dari weekly dan daily. Kata review ada je. Eh, Ate. Ate, mana menghilang teh? Mana menghilang teh? Okay, teruskan. Alright. So, kalau korang nampak candlestick itu closing di atas, closing di atas, ingat eh, dua ketiga candle yang close di atas korang punya SNR ni tadi, SNR-SNR yang ni tadi, fokus kepada buy. Kalau dia close di bawah, fokus kepada sell. H4, korang hanya perlu monitor candle di mana dia buat close. Apa ni Mal, ajar menulis ke? Mal ajar menulis tadika-tadika ni. Dua ketiga candlestick. Eh, berapa candlestick tu? H4. Hanya di time frame 4 jam. Ingat betul-betul eh, step yang pertama tadi dekat sini. Kita kena cari direction melalui weekly dan daily. Monitor kita hanya pada H4. Ha, candlestick. Ingat eh. Close di atas, buy. Close di bawah, sell. Ulang weekly please. Alamak, jauh sangat dah ni. Contoh, Mal ajar cara untuk buat wang besar-besar. Okay, jom. Kita pindah kepada H4. Tukarkan kepada candlestick. Kita fokus dekat sini. Okay, dekat sini. Kita ambil yang latest dekat sini dululah. Okay, dekat sini. Kita fokus dekat sini. Terbaik bang. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam bang. Dekat sini. Okay. Dekat sini, kenapa Mal fokus dekat sini? Reason yang pertama tadi, kita ada apa? Reason yang pertama, direction kita apa yang berada dekat sini? Kita ada weekly SNR pada harga 1920. So kenapa Mal fokus dekat sini? Reason yang pertama ini. Reason yang pertama ini. Maknanya step yang pertama, step yang kedua, dia kena ada rapat. Dia kena mesti ada dekat-dekat. Ini adalah candle H4. So ini adalah candle H4 pertama. Pertama yang datang dan dia close dekat bawah. Nampak tak dia close dekat bawah kita punya line ni? Ni line kita. Dia close dekat bawah. Yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua ni pun closing dekat bawah. Nampak tak? Mana ada dia closing dekat atas ni kan? Tak ada kan? Yang ketiga, closing dekat bawah juga. So, bila dia closing dekat bawah, kita nak cari apa? Mal cakap tadi. Kalau dia closing dua ketiga candle yang dekat bawah, kita nak cari buy ke sell? Maksud saya nak kejunam. Kita nak cari buy ke sell? Alright, mantap. Kita nak cari sell. Inilah yang Mal cakap pasal candle. Ini yang Mal cakap pasal candle. So, dekat sini. Tak boleh kecil kan ni? Sekejap. So, dekat sini. Kita fokus dekat sini pula. Sell je. Kita fokus dekat sini. Ini ada zone di hadapan. Kita tak nak ambil yang ni. Sebab dia ada zone yang tersendiri. So kita fokus yang dekat sini pula. Sebab ini adalah latest harga yang dia buat selepas dia lepas daripada zone yang ini. So kita fokus dekat sini pula. Okay. Yang pertama, ini shadow. Dia tinggalkan shadow. Lepas tu dia closing candle dia dekat atas. Nampak tak? Body candle closing dekat atas dekat sini. Yang ini. Dia close dekat atas. So ini adalah harga pertama yang close di atas. Nombor satu. Nombor dua, closing di atas juga sebab dia betul-betul berada dekat line. Okay? Dekat line. Kedua. Ketiga, yang ni closing dekat bawah. Sebab candle dia fully dekat bawah.
So dekat sini yang ketiga pula dia closing dekat atas balik. 1, 2, 1, 2, 3 closing dekat atas. Korang nak cari buy ke sell, buy ataupun sell. Macam mana kita nak tahu candle value tu close dekat bawah, Man? Kena tengok betul-betul dia punya SNR ni. Buy, mantap. Kita fokus kepada buy. Mantap. Okay, korang kena tengok betul-betul. Ini line kita tau. Ini line kita. Dia kena betul-betul close dekat bawah candle ni. Close dekat bawah SNR kita. Body dia closing dekat bawah. Mal tak faham kenapa kita lupakan sebelah kiri tu. Okay. Sebab sebelah kiri tu ada reason yang dekat sini. Yang sebelum. So kita tak guna pakai sebab dia ada buat SNR yang baru dekat sini. So kita tak boleh guna pakai yang ni dah. Okay. So kita ambil yang latest punya SNR dekat sini. So yang ni adalah penggunaan yang ini. Zone yang ini. So kita tak nak yang ini dah. Sebab SNR yang latest dia buat adalah dekat atas ni. So kita gunakan latest SNR. Okay. So ini salah satu jap. Okay, dekat sini pula. Dekat sini pula. Mal tak faham. Okay, kita tengok yang latest. Yes, bang, kalau separuh atas bawah macam mana? Kembali kepada OHLC. OHLC tu apa? Open open high OH open high L low C. Candle lah, aku berlupa. Buat saya lepas tu je 6. Sell lepas hari ni turun. Apa benda ni, bang? Okay. So dekat sini, fokus kenapa Mal dekat sini adalah the reason yang pertama, kita ada SNR weekly. Yang color purple ni, nampak? Okay. Open high low close, ah betul. Ah, sampai candle aku masuk. Okay. Dekat sini ada SNR weekly. So kita fokus dekat sini. Nampak tak? Yang pertama dia closing dekat mana? Yang ini. Sebab ini, ini adalah candle yang pertama touch kita punya SNR. Dia closing dekat bawah. Dia closing dekat bawah. Nampak tak? Ni ni ni. Dia closing dekat bawah SNR kita. Okay, nampak eh? So bila dia closing dekat bawah, automatically kita akan first touch dia closing dekat bawah. Satu, close bawah. Kedua, close atas. Ketiga ni close bawah balik. Keempat, close bawah. Kita ada tiga candle yang close dekat bawah. So kita nak fokus buy ataupun sell. Kita nak fokus buy ataupun sell. Sell, sell, mantap. So H4 korang dah faham eh? Mas, saya baru follow awak. Cara awak mengajar ni macam cikgu-cikgu sekolah. Saya tak dengar. Cikgu sekolah eh? Banyak yang tak faham sebab dia tak ada komputer dan MT4, bang, diorang. Okay, so dekat sini, ini adalah H4. So dekat, macam mana kita nak tengok H4, kita kena ada SNR. Dan dekat-dekat dengan SNR tu, kita tengok H4 dia closing dekat mana. Itu sahaja. Faham tak? Bang, ulang balik boleh tak? Nanti Mal akan ulang satu persatu, okay? Salam, harap sangat Tuan Sudi tunjuk ajar SNR weekly tu. Kita cari empat pattern je. Bang, dah faham sikit. Tapi, apa yang tapi tu? Yes, dua ketiga candle. Lepas tu nak entry kat mana? Oh, boy. Okay, daripada weekly tadi, kita nampak SNR menggunakan empat pattern. Weekly daily, empat pattern. Lepas tu pindah kepada H4, kita hanya nak tengok kepada candlestick dia closing dekat mana. So yang ketiga adalah confirmation. Yang ni Mal nak tunjuk untuk kita buat zone. Boleh tak? Kita pergi kepada confirmation boleh tak? So step yang pertama, step yang kedua tadi, kalau tak complete dengan confirmation, korang tak boleh entry tau. Korang kena ada step-step ni. Kalau tak, rugi lah. Ke tak nak Mal ajar confirmation? Yang lambat masuk kelas. Mana boleh repeat masuk kelas lagi. Sabar sahabat. Santai-santai. Santai geng. Alhamdulillah banyak faham dah tuan. Semoga dimudahkan. Okay, kita dah settlekan dua tempat tau. Direction ditentukan oleh SNR. SNR 4 pattern dan background number. Kita dah settle yang ni.
Lepas tu kita nak monitor dekat H4, kita dah selesai. Kita nak confirmation pada time frame H1 dan M15. Mal ajar macam mana mapping tau. Lambat tarik telinga kan. Boleh nak install MT5 ke iPad macam mana? Mal tak pasti. Kena pinjam ID kawan kot. Baca doa belajar dulu. Ni baru cepat faham. Kan? Okay? So, kita completekan kita punya cara trade menggunakan confirmation H1 dan M15. Kalau H1 tak ada, pergi M15. Kalau M15 tak ada, jangan entry. Macam mana nak cari confirmation? Alright. So, dekat sini, untuk confirmation, dia hanya ada dua pattern sahaja. Dua pattern sahaja. Assalamualaikum Sifu Mal. Waalaikumsalam Sifu Kap. 1904, 1920 itu ada tutup bawah SNR. Kenapa dia dia naik Mal? Nanti kita explain kenapa dia boleh naik. Kenapa dia boleh naik? Okay. Pattern untuk buy dekat sini. Buy. Pattern buy. 1, 2, 3. Ni pattern buy. Pattern sell pula, dia ada dua pattern ni saja. Ingat betul-betul lah. Pattern sell. Settle, itu je. Okay. Ada buyer masuk. Mantap. Miss kot. Nampak tak dekat sini? Okay. Untuk pattern buy, kena pastikan pattern ini terjadi di mana dia berlakunya dua breakout resistance yang ada dekat sini. Resistance, resistance telah di breakout. So zone nak tarik daripada mana-mana? Daripada mana, Mal? Daripada bahu ni, tarik panjang-panjang sampai kepada bawah dekat sini. Allahuakbar, saya ingat pula ni. Dekat sini. Ini adalah zone. Salam Mal, teknik mengajar memang terbaik. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau korang faham, mantap. Buy or sell, sabar. Kena fokus TF mana bang. Untuk confirmation, hanya dua time frame sahaja. H1 dan M15. Kenapa tak masuk M30 Mal? Kenapa tak masuk M5 Mal? Kenapa tak masuk M1 Mal? Santai. Kelau dalam normal, relax. Hari tu dah bagi hint kat Sifu. Bye go, tengok-tengok dia live. Mantap. Okay. Bang, aku padamu. Macam teknik echo je, Mal. Alamak, echo apa ni? Echo apa pula ni? Okay. Kena kenal pasti pattern ini tau. Pattern yang ini berlaku. Lepas tu, bila dia berlaku, mark siap-siap korang punya zone daripada bahu sampai kepala. Tunggu. Tunggu dia pull back masuk dalam zone. Tekan. Tekan. Lepas tu, insya-Allah dia akan naik. Nah. Tak percaya? Nanti kita akan go. Eh, bangki. Oi, comel lah. Nak lagi, nak lagi, nak lagi. Siapa kata ni harapan tu, Mai? Ya deh, banyak lah. Lepas pada zone tu, lepas pada zone tu, cucu balik baru masuk. Ah, mantap. Eh, bangki. Banyak sangat tu. Terima kasih. Besar mana zone? Besar mah zone macam tu. Maybe kita boleh ambil dalam 20 ke 30 pips. Tengok keadaan. Tak masuk zone, naik dulu macam mana pula? Alamak. Relax lah. Pinjam 1K USD Mal. Alamak. Tekan full margin guys. Tekan full margin. FM je ke? Betul. FM je. Eh Mal tak nak ajar lah FM. FM. Okay ingat eh. Pattern buy macam ni. Thank you Keep. Oi. Keep. Minggu lepas rasanya profit kau-kau ni. Lain macam minggu ni. Untuk sell, korang kena pastikan dua support telah di breakout. Support, support telah di breakout. So zone macam mana? Daripada bahu sampai kepala, tarik panjang-panjang, ini adalah zone korang. Masuk dalam zone, nanti korang entry saja. Tak perlu tunggu-tunggu. Jangan tunggu, eh Mal dia kena buat rejection dulu ke Mal? Mal dia kena buat pattern dulu ke dekat M1 apa semua Mal? Tak perlu. Dia masuk tekan. Ada guna RSI tak di time frame kecil? Tak ada. Mal guna hanya candlestick. Okay, selamat petang. Selamat petang, Keep. Terima kasih. Dah flip hari tu, Sifu Mal. 20 ke 300. Mantap. Ada QM di F15. FM terus. Nanti Mal akan tunjuk satu-satu. Mal agak-agak esok junam dulu ke fly? Tak pasti lah. Sebab dia sekarang berada pada resistance H4 tau. So kena hati-hati. Kalau pattern tak ada, terus pacat kira tak ada rezeki lah. Yes. Kalau pattern tak ada, jangan entry. Okay, ingat eh. Screenshot dua pattern ni.
Zone korang 20 ke 30 pips boleh ambil. Tak ada masalah. SL 20 pip ataupun 30 pip bawah. Terpulang pada korang. Kalau kita pergi lawan arah dari big time frame, bagaimana mah? Jangan lawan arah. Ada yang panggil RSS, ada yang panggil SRR, ada yang panggil big movement, ada yang panggil high quality kan mal. Yes, betul. Benda ni banyak orang panggil. Mal panggil breakout demi breakout. Itu sahaja. Itu macam SNS. Betul. Yes, itu terjadi dekat H1 dengan F15. Terpulang. Dekat mana dia terjadi, dekat kita, dekat situ kita akan buat zone. Tak faham mas. Tadi face to face lah. Alamak. Boleh je. Kalau korang dekat dengan mal, boleh je nak face to face. Backup pubic entry. Okay, jom. Dah eh. Settle lah. Eh. Dekat sini eh. Mak padam eh. Settle. Jom. Kita cari. Kita fokus dekat... okay, dekat tempat kita tanda dekat sini tadi. Satu dekat sini. Kita fokus dekat sini. Satu. Kita fokus dekat sini. Yang kedua. Kita fokus yang dekat sini. Yang ketiga. Ini contoh eh nanti. Dan kita fokus yang berada dekat sini. And then kita fokus yang bawah ni. Okay, jom. Kita pergi depan ni dulu. Kita pergi sini dulu. Boleh eh? Boleh eh? Izinkan screen record, silakan. Boleh. Mal duduk mana? Nak lepak mama. Mal duduk Sibu Sarawak. Kalau korang ada dekat Sibu Sarawak, area Sarike ke, Mukah ke, dekat-dekat Bintulu ke, ah boleh lah. Boleh, boleh. Lai, 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 lai. Okay, jom. Kita fokus yang dekat sini dulu. Kita kena ada reason. Tiga reason tadi. Yang pertama sekali, kenapa Mal fokus dekat sini? Pertama, kenapa kena merah? Jom. Tu terlalu support resin je kan. Bapak jauh. Adik, yo. Baca komen ke ni? Sifu kita orang Sarawak. Sama lah, kami orang Kuching. Mantap. Okay, yang pertama. SNR. Delhi. 1904. Reason yang pertama. Reason yang kedua. Kita tadi tengok H4 closing dekat atas, betul? Reason yang kedua adalah H4 close atas. So, fokus kepada buy. So, bila fokus kepada buy, dalam otak korang, dalam mindset korang, automatically korang akan cari pattern ini sahaja. Boleh eh? Tahun depan saya pergi Sarawak, Bintulu. Mantap. Tolong baca mah, tak dengar nanti. Apa tu? Okay? Nampak eh? Nampak eh? SNR Daily 1904. Dia closing di atas SNR Daily 1904. Kita fokus kepada buy. Kalau kita fokus kepada buy, automatically kita akan cari pattern ini. Betul? Kita orang Sarawak ke bang? Oh, orang Sarawak. Kami orang Sarawak. Saya pun dengan Mal yang macam. Okay. Settle. Pergi kepada H1. Ada tak pattern tu? Pergi H1 dulu. Jangan pergi F15 terus. Sabar, sabar. Relax, relax. Jumpa terus. Jumpa terus. Ni kena tajam eh. Satu resisten telah di breakout. Dua resisten telah di breakout. Jauh tak jauh? Jauh kan? Tapi dia sama je pattern dia. Datang, up, kepala. Sama je pattern dia. Cuma dekat sini dia mengelirukan sedikit. Nah, so zone korang, macam mana korang nak tanda? Dekat sini. Tambah dua pula dia. Lai hitam. Jom. Okay. Sebanyak minimum orang Sarawak track bang. Nak cari komuniti pun susah. Betul, memang susah sikit. Sarawak ada susah sikit. Kalau korang nak buat zone daripada sini pun boleh juga. Daripada bahu ni pun boleh juga. Sama je. Dia breakout ni, breakout atas ni. Sama juga dekat sini. Kalau korang nak buat zone ni. Ha. Boleh eh? Pasal lagu macam ni sebab faham eh? Okay, kita simpelkan. Kita ambil yang lebih jelas depan mata lah. Kita ambil dekat sini. Satu.
dan dekat sini satu. Dekat sini. Nampak tak pattern yang Mal tunjuk tadi? Dekat sini. Ini adalah zoom kita. Yang susah pas market lagi jalan. Nampak, memang nampak. Saya dah mesti ada, mesti ada. Di Sarawak ada je sebenarnya. Cuma mok ya sikit lah, mok ekstrim sikit lah. Nampak tak? Sekejap. Mal tarik panjang-panjang. Masuk kan? Masuk zone, fly. Tak sampai zone tu Mal. Sampai. Siapa cakap tak? Siapa cakap tak sampai? Tapi kena sabar sikit lah. Lama baru masuk. Nampak? Bagi. Mal suka entry. Baru kepala. Semua Mal sapu. Dia masuk zone memang Mal sapu. Ada di Sarawak. Sidak Master Pip Sarawak. Ha, betul. Cikgu Master Pip Sarawak. Line chat Mal. Okay, line chat dekat sini eh. Line chat. Nampak tak? Okay, kita fokus dekat sini. Satu breakout. Dua breakout. Tak jelas. Meh. Kita start yang lain pula. Yang ni kita tinggalkan. Tukar kepada candlestick balik. Fokus kita dekat mana tadi? Dekat sini. Pergi H4 dulu. Okay. Adalah weekly SNR 1902. 1902. Lepas tu kita ada reason pada H4 closing dekat bawah. Fokus kepada sell. Kalau korang fokus kepada sell, automatically korang akan fikir apa? Satu, dua, mak. Ini yang korang akan cari. Yang ni korang kena cari. Maksudnya kena sabar. Yes, kena sabar. Kena sabar. Tapi kalau korang nak dapat 50 pip dengan setup ni, memang easy. Memang easy. Eh, mana? Hilang. Okay, dekat sini. Korang nampak ni time frame H1 eh. Dekat sini. Korang nampak sesuatu tak dekat sini? Tak nampak, betul tak? Tak ada breakout demi breakout yang Mal cakap tu. Tak ada. Memang tak ada dekat sini. So kalau tak ada, pindahkan kepada time frame. Time frame apa? M15. So bila pindahkan kepada time frame M15, korang kena cari. Pergi M15. 1920. Dekat sini. Kita buang ini dulu. Kita bagi screenshot. Dekat sini. Korang nampak sesuatu tak? Ni. Dekat sini. 1 breakout. 2 breakout. Best. M15. Candle panjang tu lukis ke? Ha? Kena panjang mana tu? Tapi jangan tamak. Elak. Kelak apa. Betul. H4 dah bagi. Tahu. Win dah. Jatuh takkan collect zone. Lepas tu. Tas. Pattern sell. Yes. Nampak tak? Ni pattern yang kita nak. So, kalau pattern dah jumpa, tanda dengan horizontal line. Ini zone korang. Satu dekat sini. Satu dekat atas ni. Ambil bucu resource dekat sini. Nampak? Ni zone korang. Hai Mal, rindunya. Hai. Mulai faham Mal. Mantap. Nampak tak? Pattern. Masuk zone. Junam. Masuk. Tak masuk. Yang ni tak masuk. Yang ni masuk balik. Junam. Nampak tak? 1, 2, 3. Step yang pertama, step yang kedua, step yang ketiga. Kena ada. Tak faham juga. Meh, sini. Mal tunjuk lagi. Kita pergi kepada H4 balik. Kita pergi kepada H4 balik. Santai geng. Relax. Benda boleh settle. Benda boleh tunjuk satu-satu. Relax. Okay, dekat sini. Mantap bos. Mantap. Okay. So dekat sini, memang kena tunggu momentum engulf baru jumpa entry. Mal jarang nak gunakan engulf. Faham-faham Mal. Mantap. Okay, dekat sini kita ada SNR apa? SNR weekly pada pada harga 1872. Ingat betul-betul eh. Kita kena ada SNR 1872.
SNR weekly. So dekat sini, ini adalah H4. Ini adalah time frame H4. Tengok candlestick ini. Candlestick ni yang closing first dekat bawah. Close dekat bawah. Kedua, close dekat bawah. Kali ketiga, yang ini, yang ketiga ni, closing dekat atas balik. So, kita ada dua candle yang close dekat bawah sekarang. Kalau hanya dua candle, jangan sesekali korang masuk dulu. Walaupun Mak cakap, dua ketiga candle, boleh cari pattern buy ataupun sell. Relax, santai. Tengok candle yang ketiga, closing dekat mana? Closing dekat atas. Keempat, closing dekat atas. Kelima, closing dekat atas. Nampak tak dekat sini, closing dekat atas. Keenam, closing dekat bawah balik. Kita ada tiga candle close bawah, tiga candle close atas. So, bila tiga candle close atas, tiga candle close bawah, automatically kita akan cari dua benda ni. Satu, dua. Dua benda ni kita kena cari. Maknanya dekat sini kita boleh buy dan sell. Buy, buy dan sell. Dua-dua kita boleh. Setup ni berbaloi, tunggu. Thank you, Mal. Yes, berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. So, bila korang dah tahu 50-50, buy dan sell ada, pergi kepada H1. Pergi pada H1. Ada tak nampak sesuatu dekat sini? Pattern dia tu? Nampak tak? Tak nampak betul? Seriously, memang tak nampak dekat sini. Mal select sekali imbas lah. Kalau if korang dah biasa tengok market, sekali imbas korang pun dah tahu. Oh, dekat sini tak ada. Tak ada jumpa apa-apa. Pergi kepada M15. So, bila pergi kepada M15, ini. Dekat sini. Nampak tak? Sekejap. Dekat sini. Kalau ada setup BO seperti tadi tapi dia dalam sideways zone, bagaimana? Tengok pada SNR. Satu, breakout. Dua, breakout. Dia, kita anggap dia sama macam ni. Satu, dua, pop, dia terus break. Simple. Anggap dia macam ni terus. Kita jumpa pattern buy. So, kita jumpa pattern buy dekat mana? Dekat sini bahu. Dekat sini kepala. Sekejap lagi kita buat zone. Sama juga dengan pattern yang atas ni tadi. Sebab Ma cakap, 3 close atas, 3 close bawah. Nampak tak dekat sini? 1, 2. Sell, betul? Tanda kan? Ni zone sell belah atas. 1. Okay, jom kita buat zone. Zone sell. Okay. So, nampak tak? Sekejap. Okay, the latest harga kejap lagi Mak akan explain. The latest harga kejap lagi Mak akan explain. Nampak tak? Ini pattern. Tolak ke depan. Masuk zone. Masuk zone. Fly. Masuk zone. Fly. Fly, 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 fly. Jumpa zone sell atas. Reason sell. Pattern dekat sini. Masuk. Sini. Yang ni kena SL. Ha. Boleh makan atas bawah. Betul. So, kenapa gold fly malam Jumaat? Kenapa gold fly malam Jumaat? Pergi kepada H4. Pergi kepada H4. Kalau yang lebih tak payah ke bang? Tak payah. H4 closing dekat mana sekarang? Ini adalah daily SNR. Closing dekat atas betul? 1, 2, 3. Closing dekat atas lagi. Closing dekat dekat atas. So, bila closing dekat atas, automatically korang akan cari buy. Kalau yang
yang malkat tu kan, malam tu dia fly kau-kau. Betul. Nasib baik sempat kat. Kalau tak meninggal kau. Okay. So nampak eh. So daily dia closing daily dekat sini 1818. H4 dia closing dekat atas. Bila H4 closing dekat atas, automatically kita dalam mindset kita, kita kena cari buy. So bila nak cari buy, pergi kepada H1. So dekat sini H1 masa tu tak nampak apa-apa lagi. Kita tak nampak apa-apa lagi. Kalau kita pergi kepada M15, nampak tak sesuatu yang berada dekat sini? Mak tunjuk. Silap FM sell lah, sudah. Satu, pecah. Dua, pecah. Nampak tak? So, zone kita dekat mana? Sini zone kita untuk buy. Dekat bahu ni. Dekat kepala dekat sini. Ni zone. Touch, fly. 200 pip. 200 pip. Reason yang sama. 3 step sahaja. Mal, saya dah faham cari buy dan sell. Faham kira candle close di bawah. Cuma tarik trend, tarik line tu je tak nampak. Tarik line yang mana tu? Line daily H4 tu mah tak. Body ke shadow? Dia kena closing body. Tak faham lah sudah. Janganlah tak faham. Dah sejam Mal explain. Mal, entry kita tengok TF berapa. Tak kisah TF mana. Yang penting dia masuk dalam zone, tekan. Ulang lagi Mal. Sudah. Kiranya Isnin ni turunkan lah kan. Tak pasti lagi. Tengok macam mana. Tadi ada dua SNR daily. SNR daily dekat atas, closing dekat bawah. Dekat sini dia closing dekat bawah. Tapi yang ni dia closing dekat atas. So kita kira di mana price berada masa tu. Dan kita tengok pattern apa yang dia bagi dekat kita. Saya cuba fahamkan. Yes, betul. Baru masuk cikgu. Cikgu Fikri, sifu kita. Kalau masuk zone kita entry tapi dia breakout macam mana? Kalau breakout tak ada rezeki lah. Okay. Ulang dari awal Mal. Allahuakbar. Salam Mal, baru masuk. Alhamdulillah, faham cara entry. Boleh repeat SNR daily dengan H1 weekly. Kejap eh. Kalau close candle selepas zone and pullback macam mana kira pula tu Mal? Kena tengok. Ada reason tak kalau kita nak entry dekat situ? Salam tuan, boleh tunjuk ajar mark SNR. Okay, mark SNR. Okay, ramai yang minta mark SNR macam mana. Kejap, kita pergi weekly. Ush, Mal punya. Tak faham yang dekat SNR tadi, daily tadi. Ya, okay, kejap, kejap. Jom. Kita datang balik. Kejap, mari lead dah. Kejap, sabar. Okay, Mal doakan korang faham, mudahkan kefahaman tu. Kalau rasa sulit tu, kena banyak buat backtest, kena banyak buat practice. Okay. Okay, 4 pattern ni hanya ini je. Sekejap. 4 pattern tu. Thank you Mal. Welcome. Baca doa penenang hati. Sekejap. Kena baca Allah maftah alaina hikmataka wa insyur alaina dulu ni. Ataupun qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli dulu. Baru korang mudah faham kot. Korang cari pattern ini saja. Korang cari pattern ini saja. So weekly dekat sini, kalau korang nampak Mal tanda dekat sini weekly dan dekat sini weekly. Sini weekly kenapa? Ini adalah A. Dekat sini kenapa? Ini adalah W. Kalau TF 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun kan best. Jauh sangat tu. Ini yang saya perhatikan. Kenapa tu? Cara setup zone kat XAU UST ni, XAU ni sama tak kalau cara setup kat pair lain? Lebih kurang je. Mal tunjuk contoh kat area harga semasa. Tadi dah Mal bagi contoh dah. Thank you Mal, dapat ni, faham dah semua, mantap. Kenapa tu santai? Sat nak buka laptop. Yang price 1832 tu, kenapa cikgu ambil dekat 1818?
Oh, okay, dekat sini tadi ya. Sebab price tu dia turun ke bawah, betul. Dia turun ke bawah dan dia membuat satu pattern buy. So bila dia membuat satu pattern buy, walaupun candle dia close dekat bawah daripada SNR 1832, korang kena tengok 1818 tu ada lagi SNR dekat bawah tu. Maknanya sebenarnya dia nak sampai SNR 1818 tapi tidak kesampaian. Dia terus buat pattern buy. So bila dia terus buat pattern buy, kita consider H4 dia closing dekat atas. Atas daripada mana? Atas daripada 1818. So bila kita tengok H4 dia closing dekat atas, automatically kita memang cari buy. Pattern buy dah keluar, apa lagi? Datang, tekan saja. Okay? Mal, terus jalan Mal. Komen relax dulu. Okay. Dekat weekly daily, korang kena cari 4 pattern ni. 4 pantang pula dah. 4 pattern ni, cara menandakan dia adalah dekat bucu bawah 1. Untuk resistance atas. W bawah. Paling rendah kan. Harga paling rendah. Dan dia tengah-tengah. Atas. Tengah-tengah. Ini sahaja. So sama juga. Sebab tu Mal haramkan korang untuk cari dekat. Dekat mana? Dekat candlestick. Kalau boleh cari dekat line chart. Jumpa pattern ni. Tandakan. Salam tuan. Waalaikumsalam. SNR. Satu. Ada sikit. Satu yang latest dekat sini. Dekat sini. Second yang latest dekat bawah ni. Ha, so yang ni je sebenarnya. Yang ni je sebenarnya. Tapi kita tambah yang ni. Perisa. Dekat sini. Maknanya. Dekat sini. Kalau dia sampai dekat sini nanti, kita dah tahu kita nak cari sell ke buy. Kita akan cari sell. Santai atas lagi, sell. Sampai dia dekat bawah, buy. Dia hanya satu sideways sahaja. Kalau pecah atas, cari buy. Begitu. Okay. Thank you. Maknanya SNR ni tak perlu tengok touch face candlestick. Tak perlu. Kita hanya tengok kepada line chart sahaja. Kalau weekly dan daily pakai line chart, then H4 pakai candlestick chart tuan. Yes, betul. H1 dan H15 tu confirmation tuan tengok kepada candlestick ataupun tengok kepada line chart. Kalau mata tak tajam lagi untuk tengok kepada candlestick, tengok kepada line chart. Alright? Slow-slow sikit. Ah, sudah. Haus lah. Sekejap, minum dah. Thank you. Faham eh? Faham tak? Don't sell just yet. Lagi. Okay, baik. Faham sikit-sikit. Okay, tak apa. Slow-slow. Fahamkan slow-slow. Fahamkan slow-slow. Alright? Fahamkan slow-slow. Minum apa tu, Mal? Coffee. Izinkan saya screen record. Boleh. Sikit faham. Okay, tak apa. Saat kita dapat zone BO, kita pasang sell limit. Buy limit boleh ke, Mal? Boleh je, tak ada masalah. Tapi kena pastikan betul-betul dekat area situ ada zone eh. Contoh tengok H4 bila price dah sampai zone SNR weekly dan daily pula. Okay, dekat sini. Okay, jap. Kena tengok dekat sini. Fokus dekat area sini sahaja. Maknanya garisan di day one weekly ni tak perlu diubah bila tukar kepada H4. Tak perlu. Pelan-pelan kayu. Betul. Saya faham. Tapi geram dengan confident diri. Jangan sampai saya fly ke sana cari Mal. Jangan. Tak apa, kalau ada rezeki boleh jumpa Mal dekat sini. InsyaAllah kalau ada rezeki, Mal pun nak fly dekat sana juga. Dekat KL lah kot. Kena tengok dekat sini. Dia closing dekat mana? Atas ataupun bawah kita punya SNR. Itu sahaja. Jangan kelirukan korang punya mata. Kalau yang macam ni, dia close atas tau. Kena tengok betul-betul. Sebab body dia close atas daripada SNR. Baru join. Cerita pasal goal ke? Cerita pasal goal. Cara nak tanda dia. Tapi dah nak habis lah ni. Mal pun dah nak end lah. Nak tu boleh. Mal, part lah datang KL nak jumpa ni. Saya nak pergi sibuk jumpa Mal. Sudah. Faham, tapi cari SNR tu asyik tersasar. Tak apa, slow-slow. InsyaAllah nanti akan nampak tu. Boleh tenangkan macam mana dapat zone buy dan sell di H1 F15. Terima kasih. Cari zone buy dan sell, korang cari pattern ni sahaja. Satu, dua, tap.
Untuk sel, dua ni pattern ni saja korang kena cari. Berapa candle valid di H4? Dua ke tiga candlestick? Korang kena tengok. Saya baru join. Kalau tak confident nak entry, biasa saya try demo dulu. Kalau yakin terus entry. Biasa selamat. Boleh? Try reversal atau continuation. Pattern ni boleh pakai? Boleh. Pattern name. Drop base drop pula lah. Breakup demi breakup. Confirmation entry macam mana? Dua pattern ni saja. Ni untuk sell. Buy. Isnin kau akan turun atau naik cikgu Mal? Sebab saya masih ada posisi di sell di 1842. Tak pasti lah. Mal tak berani nak jamin dia boleh naik ke dia boleh turun. Sebab kena tengok price bagi apa esok. Sebab dia berada pada resistant H4. Itu yang korang kena ingat. Mal, setup ni untuk gold saja atau boleh apply untuk currency juga? Boleh. Dekat mana-mana pun boleh. Tapi pastikan dia punya pattern tu pergerakan dia 100 pip. Baru korang tanda. Kalau tak gerak 100 pip, jangan tanda. Mal, esok ni boleh jual lagi ke? Tak pasti lagi. Tapi Mal ada tunggu beberapa tempat untuk sell. Atas sikit, lepas tu ada 3 tempat lah. Ada 3 tempat untuk Mal tunggu untuk sell. Harga sekarang dekat sini. Korang tengok, dia berada dekat resistant H4 tau. Korang kena hati-hati. Dia boleh turun, dia boleh naik. So Mal takkan entry apa-apa pagi esok. Mal akan tunggu dekat sini. Sini satu. Dekat sini dua. Ni tiga. Ada 3 bahagian tu Mal tunggu. Untuk stop pun boleh kan? Cuba. Mal tak pernah cuba untuk stop. Tuan, untuk confirmation tu wajib 2 break ke untuk sell or buy? Yes. Kalau nak sell, pastikan 2 support telah di break out. Kalau untuk buy, pastikan 2 resistant telah di break out. H4 ke tu? Yes, H4. Okay. So, ini je yang Mal boleh share dengan korang. Siapa yang nak...